kita akan meninggalkan baju resort menuju tempat wisata Mojosemi Forest and Dinosaurus Park. Bahju Resort beralamat di Jalan Tawangmangu Pelausan, Kali Jumok, Sarangan, Pelausan, Kabupaten Magetan. Lokasinya tidak jauh dari Telaga Sarangan, kurang lebih 2 km. Kalau dari arah Tawangmangu berjarak kurang lebih 16 km dengan waktu tempuh 30 menit karena jalannya sudah berkelok-kelok dan naik turun termasuk dataran tinggi. Masih bersama komunitas pemilik Honda Freed Indonesia, kami berwisata keluarga. Jalan Raya Sarangan Tawangmangu ini sudah cukup bagus dan mulus. Kiri kanan pemandangan yang cukup menarik, dominasi kebun sayur. Terlihat juga penjual-penjual buah-buahan di pinggir jalan. Antara lain juga buah durian. Karena sepertinya saat ini mulai musim buah durian. Bahju Resort mengusung konsep tidak hanya penginapan tapi juga menawarkan wisata alam sekaligus wisata kuliner di resto. Dengan mengusung konsep mountain view, pengunjung atau orang yang menginap di resort ini bisa memandang keindahan gunung yang menjadi daya tarik utama. Adapun jenis-jenis tipe pilihan kamar cukup bervariasi, mulai dari tipe kamar standar hingga family room tersedia, bahkan juga tipe villa. Di kanan jalan warung-warung atau resto-resto saat istirahat para pengguna jalan
yang melintas di daerah ini. Sambil juga melepas lelah. Sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya, nampak jalan berkelok di pegunungan yang cukup mulus. Di depan nanti kita akan melalui jembatan Sarang Sari. Apabila telah melalui jembatan Sarang Sari, maka Mojo Semi Forest Park and Dinosaurus sudah dekat, karena lokasinya ada di ujung jembatan Sarang Sari 2 ini, atau sebelah kanan kalau dari arah Sarangan. Mojosemi Forest and Dinosaurus Park adalah wisata hutan yang disulap menjadi taman edukasi rekreasi keluarga dengan ikon dinosaurus. Kita memasuki pintu gerbang wisata Mojo Semi Forest and Dinosaurus Park. Aku berpendek di sini, bebatuannya lumayan tinggi. Balik langsung ke kanan aja, Om. Wisata ini menarik bagi keluarga, terutama yang punya anak-anak, sebab menyajikan beragam replika dinosaurus di dalam Mojo Semi Forest Park. Juga ada banyak spot serta beragam wahana menarik yang dapat dieksplor bersama keluarga. Yang pendek hati-hati ya. Alhamdulillah kita baik-baik aja. Maksudnya gak pendek, gak anu, gak dirubah. Yang ini bisa parkir di turunan pertama kan? Gini tak maksudnya. Lokasi wisata ini berada di Jalan Cemoro Sewu, kilometer 5 Kali Jumok, Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Mojo Semi Dinosaurus Park buka mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Barat. Karena berada di jalan tembus Cemoro Sewu dengan Telaga Sarangan,
maka tempat ini relatif mudah dijangkau. Lagi yang bisa satu ini om, satu lens up. Itu ada bawah pohon agak maju ke depan nanti. Apa itu keluar, ambil kiri aja. Ya itu, yang kosong masih. Ring standar, los naik, apa pohon. Jelok nih papang. Cikrang-cikrang, titik yang ini enak. Konsentrasi papa. Ayo papa. Karena sebelumnya Mojosemi Forest Park adalah kawasan camping atau untuk berkemah, maka pihak pengelola tetap mempertahankannya, sehingga pengunjung di sini bisa merasakan pengalaman camping di alam terbuka. Ada tiga tipe tenda yang bisa kita pilih, disesuaikan dengan kebutuhan serta budget yang tersedia. Kami masih mengarah ke tempat parkir agar bisa parkir bersama-sama. Sangat menyenangkan apabila rekreasi bersama keluarga, apalagi bersama anak-anak, sambil belajar kehidupan hewan di zaman purba, yaitu zaman dinosaurus. Di sini banyak miniatur dinosaurus yang dibuat mirip aslinya, bahkan bisa bergerak dan bersuara. Mojosemi Dinosaurus Park dibagi menjadi tiga area, yaitu Taman Dino, Dino Hunter, dan Dino Show. Beragam kegiatan yang cukup menarik tersedia di sini. Misalkan untuk berburu dinosaurus dalam area Dino Hunter. Informasi yang saya peroleh, harga tiketnya Rp350.000, sudah lengkap dengan chip untuk 3 orang plus pengemudi, ragam, 2 tembakan, dan 50 peluru untuk masing-masing tembakan. Durasinya mengikuti seberapa lama kita menghabiskan peluru. Jika peluru habis, kita bisa membeli peluru tambahan sebesar Rp50.000 untuk 30 peluru. Beberapa fasilitas yang telah ada di sini dan membuat pengunjung nyaman, antara lain resto, ada hotel atau penginapan, ada camping area, ada spot foto instagramable, panggung atau stage,
musola dan tidak lupa toilet. Tip berkunjung di sini agar lebih nyaman, lebih maksimal dalam eksplor. Waktu terbaik adalah di akhir pekan. Namun jangan kaget karena di tempat ini biasanya ramai pada saat akhir pekan. Membawa uang lebih karena beberapa wahana menerapkan biaya tambahan. Siap-siap untuk kamera, perlu baterai kondisi penuh. Pakailah outfit terbaik agar hasil fotonya juga sangat baik mengingat spot yang keren di sini. Dan yang terpenting adalah menjaga kebersihan serta menjaga fasilitas yang ada demi kenyamanan dan kebersamaan kita semua.